Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la hawla wa la quwata illa billah Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di bulan Ramadan yang sangat mulia ini Bulan Al-Quran Allah berfirman Syahrul Ramadan Alladhi unzila fihi Al-Quran Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia, menyelamatkan orang dari kesesatan, wabayinatin minal huda wal furqan, menjelaskan mana yang halal, mana yang haram, dan juga menjadi furqan, menjadi garis terang yang membedakan antara mana yang hak, mana yang batil. Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, idaja al-Quran, idaja quran, Ida ja al Ramadan, ja al quran kata beliau kalau sudah datang bulan Ramadan maka telah datang Al-Qur'an. Al-Qur'an datang maka beliau meliburkan dan tidak lagi mengkaji ilmu hadis, fikih dan fokus di bulan Ramadan hanya mengkaji Qur'an, membaca Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, menceritakan juga dan mengajarkan isi daripada kalam-kalam Allah yang sangat mulia di dalam Al-Qur'an. Kalau kita membaca Al-Qur'an, kita akan mendapati bahwa dalam Al-Qur'an itu Porsi terbanyak adalah kisah nabi-nabi terdahulu dengan kaum-kaumnya, yang mana di dalamnya penuh hikmah yang luar biasa. Di antaranya yaitu bagaimana perbuatan-perbuatan tidak baik daripada kaum terdahulu, kekufuran mereka, kekejian perbuatan mereka yang menyebabkan Allah murka, dan kemudian mereka diazab dan dibinasakan oleh Allah. Dan kemudian menjadi orang-orang yang celaka di akhirat, maka hal ini sangat banyak sekali kita temukan dalam Quran, diceritakan kepada kita oleh Allah agar kita tidak terjerumus kepada lubang yang sama, perbuatan yang sama, sehingga kita tidak dibinasakan seperti mereka dan tidak menjadi orang yang celaka di akhirat seperti mereka. Di antara kisah-kisah para nabi dan kaumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah tentang kaum Nabi Lut Alaihissalam, yang mana tidak main-main. Kalau kami tidak salah ada hampir 90 ayat di dalam Al-Qur'an di surat yang berbeda-beda menceritakan tentang bagaimana kisah Nabi Luth dan kaumnya, perbuatan keji yang dilakukan kaumnya Nabi Luth yang kemudian menyebabkan mereka dibinasakan dengan azab yang sangat menakutkan oleh Allah dan menjadi orang yang celaka di akhirat. Di antaranya dari sekian banyak ayat itu Allah Subhanahu wa taala menceritakannya dalam surat Al-A'raf di ayat 80 sampai ke 84. Allah berfirman, kata Allah Waluton, "Idz qala liqaumihi, atatuna al biha min ahadin minal alamin." Dan Nabi Lut alaihissalam ketika Nabi Lut mengatakan kepada kaumnya, "Hai hey kaumku, apakah kalian melakukan perbuatan fahisyah?" Perbuatan kotor, keji, menjijikan, tidak pantas, keterlaluan. Yang mana perbuatan kotor itu tidak pernah dilakukan oleh seseorang pun sebelum kalian. Ya di generasi sebelumnya nggak ada yang melakukan perbuatan kotor ini. Perbuatan keji ini. Apa perbuatan kotornya? Apa perbuatan kejihnya? Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Dalam ayat tersebut Allah menceritakan kata Nabi Lut. Hai hey, kaumku kalian Mencurahkan dan melimpahkan syahwat hasrat kalian kepada sesama lelaki, bukannya kepada perempuan, atau yang sekarang kita kenal dengan homoseksual, atau juga masuk dalam kategori LGBT. Ketika Nabi Lut marah kepada kaumnya. Ternyata di ayat berikutnya Allah menceritakan jawaban respon daripada kaumnya. Ternyata kaumnya menjawab wa makana jawab kaumhi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasu yatatuharun. Kata kaumnya, "Ah, Lot ini diusir sajalah dari negeri ini, dari kota ini. Lot dan pengikutnya serta keluarganya adalah unasun yatatuharun, adalah orang-orang yang sok suci, maka tidak pantas tinggal di sini. Ngapain ngelarang kita mencurahkan sahwat kepada sesama lelaki? Kita suka usir saja Lut bersama keluarga dan pengikutnya dari sini. Perhatikan, ketika Nabi Lut melakukan nahi mungkar, mencegah mereka dari berbuat mungkar, tapi responnya malah diolok-olok, malah ditentang, bahkan mau diusir. Maka ayat berikutnya Allah berfirman, Fa'anjainahu wa ahlahu illa imra'atahu Kata Allah, "Maka kami selamatkan Nabi Lut dan keluarganya, kecuali istrinya yang nanti akan kita ceritakan, ikut diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi keluarganya diselamatkan oleh Allah." Singkat cerita, peristiwa ini waktu itu ada malaikat Allah mengutus beberapa malaikat ada yang mengatakan dua malaikat ada riwayat yang mengatakan itu adalah malaikat jibril dan malaikat malaikat jibril dan malaikat yang lainnya diutus oleh Allah subhanahu wa taala menyerupai seorang lelaki dengan paras yang sangat tampan dan badan yang sangat bagus kemudian datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam kemudian ketika datang ke rumah Nabi Lut Nabi Lut waktu itu ketakutan Takut kalau kaumnya yang suka kepada sesama pria akan berbuat tidak senonoh kepada tamunya ini. Maka, Nabi Lut mengkunci semua pintu dan mengatakan kepada anak-anaknya, "Agar jangan sampai ada yang tahu daripada masyarakat di sekitar tentang kedatangan tamu ini." Akan tetapi, dalam riwayatnya, istri Nabi Lut Alaihissalam malah membocorkan berita ini kepada masyarakat. Maka, singkat cerita, masyarakat yang waktu itu banyak diisi kaum LGBT ini datang mengepung rumah Nabi Lut, meminta agar Nabi Lut, alaihissalam, mengeluarkan tamunya tadi dan mempertontonkan kepada mereka. Waktu itu, Nabi Lut tidak mengizinkan, bahkan Nabi Lut mengatakan, "Itu ada anak-anakku, anak-anak perempuan." Para ulama ahli tafsir mengatakan, "Yang dimaksud bukan putri-putri kandung Nabi Lut, alaihissalam." Akan tapi, maksudnya adalah anak-anak perempuan daripada umatnya Nabi Lut karena nabi itu seperti bapak bagi umatnya ya ini lihat ada putri-putri yang cantik yang perempuan daripada kota ini nikailah mereka nikailah mereka maka waktu itu kaum LGBT mengatakan kamu tahu wahai Lut kami tidak mau dengan perempuan kami mau tamu-tamu kamu singkat cerita terjadi perdebatan Sampai saat itu mereka memaksa masuk ke rumah Nabi Lut dan Nabi Lut alaihissalam menahan pintu sekuat tenaga dan didobrak pintu dengan oleh mereka. Nabi Lut ketakutan sampai pada waktu itu dua malaikat itu mengatakan wahai Lut jangan sedih mereka tidak akan sampai kepada kamu dan kepada kami sesungguhnya kami ini adalah rusul robik kami ini wahai Lut adalah malaikat yang diutus oleh Tuhan kamu maka singkat cerita Allah subhanahu wa ta'ala tiba-tiba menjadikan buta seluruh kaum LGBT yang mengepung rumahnya Nabi Lut tadi diangkat semua penglihatannya oleh Allah. Mereka buta dan ketakutan dan kemudian waktu itu Nabi Lut dituntun oleh dua malaikat ini untuk keluar dari rumahnya dan ketika keluar dari rumahnya diperintahkan oleh malaikat ini agar jangan ada satupun yang menoleh ke belakang ya maka waktu itu semua berjalan keluar meninggalkan negeri itu yang disebut negeri Sadum maka mereka keluar meninggalkan negeri itu kecuali istrinya istri Nabi Lut yang penasaran apa yang terjadi di belakang maka senantiasa menoleh menoleh sehingga ketinggalan rombongan dan akhirnya ikut terkena azab maka kemudian di ayat berikutnya Allah subhanahu wa taala berfirman faamtorna Alaihi matoro waamtorna 'alaihi matoro fandur kaifakana akibatul mujrimin kata Allah kemudian kami hujani mereka dengan batu kaum LGBT tadi ditimpa azab dihujani dengan batu Allah, berhit, Allah, mengatakan di ayat itu fandur Fa perhatikan kaifakana akibatul mujrimin bagaimana dampak dan kesudahan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa mencurahkan syahwat kepada sesama jenis Bahasudah al muslimin dalam ayat yang lain dalam surat Hud Allah dalam surat Hud ayat ke-82 kalau saya tidak salah Allah Subhanahu wa taala menceritakan juga bagaimana terjadinya azab dahsyat ini kepada kaumnya Nabi Lut waktu itu Allah berfirman di antaranya faja'alna 'aliyaha wa amtarna hijarah min Kata Allah, maka kami jadikan bagian atas daripada negeri Sadum itu jadi di bagian bawahnya. Kalau kita baca di kitab-kitab tafsir, dikatakan waktu itu Allah mengutus malaikat untuk memotong. Jadi itu kota Sadum itu dipotong daratannya oleh malaikat. Ketika selesai dipotong, maka kemudian setelah dipotong, diangkat ya oleh malaikat tadi diangkat naik sambil diangkat naik tadi diangkat naik sampai dalam riwayatnya sampai ila ananis sama sampai hampir mengenai daripada langit hampir sampai langit bahkan dikatakan di situ bahwa innal malaikah di riwayat tafsirnya sesungguhnya para malaikat itu mendengar samiatil malaikah malaikat mendengar daripada gonggongan anjing-anjing mereka jadi waktu itu diangkat masih banyak yang hidup di antara manusia dan hewan-hewan. Anjing-anjing menggonggong, hewan ayam berkokok ketakutan waktu diangkat itu kota oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mendekati langit dan kemudian dibalik bagian atasnya dibalik dan dihempaskan ke bawah sehingga ja'alna 'aliyaha safilaha yang atas tadi ada di bawah terprosok masuk ke dalam tanah yang atas yang bawah ada di atas wa amturna 'alaihim hijarah min sijilin mandud, dan Allah menghujani mereka, bukan hanya dibalik, tapi dihujani dengan batu-batuan yang panas ya dan dia itu mandut bukan hanya sekali jatuh tetapi bertubi-tubi menjatuhi mereka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ahli tafsir ada yang mengatakan sambil negerinya itu diangkat sambil dihujani batu ada yang mengatakan sudah dibalik masih dihujani batu ada yang mengatakan yang dibalik ya sudah dibalik tapi orang kaum LGBT sadum yang kebetulan keluar dari kotanya tidak ada di kota yang dibalik itu maka dihujani batu yang dalam riwayat yang lain ada ayat menceritakan setiap batu itu ada nama orang yang bakal terkena batu tersebut, kemudian mengenai mereka. Mereka mati dalam keadaan hina, dan ini sangat menakutkan, bahkan kota Sadum itu yang dibalik oleh Allah, kemudian menjadi lautan yang bahkan tidak ada makhluk yang bisa hidup di lautan itu, yaitu yang kita kenal sekarang Bahrul Mayit, ya laut mati, yang mana nggak ada ikan bisa hidup, nggak ada gak bisa apapun hidup di laut itu. Sebagai pelajaran murkanya Allah sampai saat ini seakan-akan di tempat itu masih ada Allah begitu murka. Kalau kita renungkan, sebenarnya itu bumi kalau sudah diangkat dibalik seperti ini kota sudah mati semua, nggak mungkin ada yang selamat. Tapi masih dihujani dengan batu dari api neraka. Ini menunjukkan begitu dahsyatnya marahnya Allah, murkanya. Allah kepada praktek yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, yaitu melimpahkan syahwat kepada sesama laki-laki. Maka, paling tidak pelajaran Quran ini menjadi pelajaran penting bagi kita, agar jangan sampai kita, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, terjerumus kepada hal yang sama dengan apa yang dilakukan umatnya Nabi Lut dan Nabi kita Muhammad, begitu khawatir perkara yang sama akan terjadi untuk kita. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi Inna Inna akhwa ma akhofu ala hadil ummah amalu Kata Nabi di antara yang paling aku khawatirkan akan terjadi kepada umat ini yang akan menimpa umat ini adalah Perbuatan daripada perbuatan kejihnya kaumnya Nabi Lut akan diulang dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wa wa dan kita saksikan sangat sedih di akhir zaman ini bahkan mungkin jumlah kaum LGBT yang ada di zamannya umatnya Nabi Lut itu jauh lebih sedikit dibandingkan zaman sekarang bahkan zaman sekarang di satu kota waktu itu ada berita di satu pesta seperti itu 150 orang ditangkap dalam melakukan praktek LGBT la haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda la allah man 'amila 'amala kaumilut. Kata Nabi Allah melaknat Siapapun yang melakukan amalan perbuatan daripada perbuatan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dari sedia kala dari dulu semua agama yang ada di muka bumi ini, semua norma masyarakat yang ada di muka bumi ini, semuanya sebenarnya bersepakat bahwasanya praktek perbuatan homoseksual menyalurkan hasrat laki-laki kepada laki-laki itu adalah sesuatu yang menyimpang, yang layak dihukum, itu adalah perbuatan keji akan tetapi di beberapa puluh tahun terakhir ini ada musuh-musuh Allah, ada penolong-penolong setan yang berkolaborasi setan, dajjal dan mereka. Ini setan dari kalangan manusia yang kemudian seakan-akan membuat penelitian-penelitian yang kemudian menyatakan bahwa Orang yang punya rasa tertarik kepada sesama jenis bukanlah penyimpangan. Itu adalah sesuatu yang normal. Itu adalah kodratnya seperti itu. Harus didukung, harus dilindungi, harus dilindungi hak-haknya. Maka bahkan mereka menggelar demonstrasi dan lain sebagainya untuk melindungi hak-hak mereka. Membela, punya lambang, punya simbol dan lain sebagainya. Yang mana hal ini adalah upaya setan, dajjal dan penolong setan dari kalangan manusia untuk menjauhkan manusia daripada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Menjauhkan manusia dari dari Allah, menjauhkan manusia dari Rasulullah, menjauhkan manusia dari Al-Quran, membawa manusia ke dalam neraka yang mana itulah tujuan syaitan. Maka dari itu di bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran ini, marilah paling tidak kita tanamkan pada diri kita, anak-anak kita, bahwasanya Quran telah menyatakan dengan jelas bahwa menyalurkan hasrat laki-laki kepada laki-laki adalah sesuatu yang sangat kecil, sangat dimurkai Allah, sangat menyebabkan turunnya laknat dan azab dari Allah subhanahu ta'ala Kalau ada yang mengatakan Bukankah anak saya Bukankah ada orang yang terlahir Dalam keadaan dia memang suka sesama lelaki Sungguh tidak ada ma'asudal muslimin Allah tidaklah menciptakan manusia lahir laki-laki Kecuali tertarik kepada perempuan Sebagaimana Allah berfirman Zuyina linnas hubbus minan nisa Dicihiasilah laki-laki itu Tertarik kepada perempuan Syahwatnya kepada perempuan Lantas bagaimana ada orang-orang yang tiba-tiba hanya tertarik kepada sama lelaki, tidak tertarik kepada perempuan. Ini bisa dipastikan 100% adalah kerjanya syaitan, kerjanya iblis. Kalau kita baca di dalam Al-Qur'an, di surat An-Nisa ayat ke-119, Allah menceritakan iblis waktu diusir dari surga bersumpah akan menyesatkan manusia membawa manusia ke neraka di antaranya dengan cara wala amuronnahum khalqallah. Kata iblis saya akan menyesatkan manusia, dan akan saya goda manusia sampai manusia itu mengubah daripada. Ciptaan Allah, yang diciptakan Allah tertarik kepada laki-laki, kepada, kepada perempuan, diubah, dibisik oleh setan, bisa tertarik kepada laki-laki. Kalau sudah tertarik pada laki-laki, dilampiaskan kepada sesama laki-laki, maka dia dilaknat oleh Allah, diputus dari rahmat Allah, dia akan jadi orang yang masuk neraka. Disitulah iblis mencapai tujuan yang diinginkannya, membawa orang ke neraka. Kemudian al muslimin termasuk juga yang berkaitan dengan hal ini adalah orang yang kemudian ketika dilahirkan Allah dengan fisik laki-laki, kemudian dia merasa jiwanya seperti perempuan. Kemudian ingin berpakaian perempuan, ingin berbicara layaknya, gaya bicaranya perempuan, ingin bertingkah laku, bergaya sebagaimana gayanya perempuan. Ini juga adalah daripada godaan setan tadi yang kemudian diikuti oleh orang tersebut dan kemudian menjadi dia akhirnya laki berpenampilan perempuan berperangai perempuan dan itu harus dilawan karena itu adalah bisikan syaitan bahkan daripada hadis yang diriwayatkan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ini hadis sahih dan ada dalam sahihul bukhari yang mana Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan la'anan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al mukhannathina minar rijal wal mutarajjilat minan nisa Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Rasulullah itu melaknat. Kalau ada laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan, laki-laki pakai baju perempuan, laki-laki pakai make up perempuan. Nah, ini kadang-kadang kita saksikan kadang mulai di Indonesia laki-laki pakai lipstik. Jadi iklannya lipstik lah. Haula wala quwata billah. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas Rasulullah melaknat. Dan hadis yang lain sahih juga Nabi sendiri melaknat la al Allah bin nisa. Kata Nabi Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian وقال dalam hadis riwayat Sayyidina bin Abbas yang sahih tadi, Nabi mengatakan akhrijuhum min buyutikum. Kata Nabi kalau kamu menemui naudzubillah mudah-mudahan dijauhkan anggota keluarga kamu yang laki-laki berpenampilan perempuan, berperangai seperti perempuan walaupun tujuannya kadang-kadang hanya untuk menghibur komedi, tidak boleh ya. Berpenampilan perempuan, berpakaian perempuan, kata Nabi akhrijuhum min qaryati min buyutikum. Usirlah mereka, keluarkanlah mereka dari rumah kamu. Maka Nabi memerintahkan untuk mengusir. Ini bukan diskriminasi. Ini ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun itu anak kita sendiri. Anak kita memilih pakai pakaian perempuan padahal dia laki. Katakan, keluar dari rumah. Kalau kamu mau di sini, kamu laki-laki harus pakaian laki-laki. Kamu laki-laki harus memaksa diri bergaya sesuai laki. Jangan ikuti godaan setan. Jangan kamu jadikan setan sebagai penolong kamu, sebagai teman kamu. Nanti kamu masuk neraka bersama setan. Kalau kamu tetap memaksa berpenampilan perempuan, keluar dari rumah ini kamu tidak bisa diterima di sini. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat hadis yang sahih. Kemudian dalam hadis itu, Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan faah rojan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fulanan. Nabi bukan hanya menganjurkan, tapi bahkan Nabi pernah melakukan ada seseorang yang waktu itu diriwayatkan laki-laki pakai henna pakai kalau kata orang sekarang pacar itu nggak ada orang laki pakai begitu maka waktu itu nabi mengusirnya dari kota madinah ya wa akhraja umar fulana ala paling tidak apa yang kami sampaikan ini bisa menetapkan prinsip kita bahwa menyalurkan syahwat kepada sesama jenis itu batil, itu fahsya, mendatangkan murka Allah, mendatangkan laknat Allah. Laki-laki menyerupai perempuan itu selamanya batil, harus ditentang, harus dilawan rasa itu dan harus kembali kepada jiwa laki-laki dan sesungguhnya siapapun yang ikut membantu, mendukung, mengkampanyekan praktek-praktek kaumnya Nabi Lut ini maka mereka adalah membantu pekerjaan setan dan tidak menutup kemungkinan kalau mereka tidak berubah dan tidak tobat mereka akan menyusul setan nanti masuk ke dalam api neraka jahanam mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah subhanahu wa taala daripada hal-hal seperti itu mudah-mudahan negeri kita Indonesia yang tercinta ini dijauhkan daripada balak bencana oleh Allah subhanahu wa taala walaupun banyak maksiat dan mudah-mudahan insyaallah kalau ada orang yang terjerumus dalam lubang perbuatan liwat perbuatan suka kepada sesama jenis, menyalurkan syahwat kepada sesama jenis. Mudah-mudahan mereka diberi hidayah di bulan Ramadan ini oleh Allah, diberi pintu taubat, mereka bisa taubat nasuha, kemudian dosa mereka diampuni oleh Allah dan kembali menjadi lelaki sesuai fitrahnya, sesuai yang diinginkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.